Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mencadangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad hadir ke Festival Bon Odori yang akan diraikan pada 16 Julai ini. Syur baginda itu supaya menteri berkenaan dapat memahami perbezaan di antara agama dan budaya kerana festival berkenaan adalah perayaan kebudayaan yang sudah diraikan di Malaysia sejak berpuluh tahun lalu. Bon Odori diraih bagi mengeratkan semangat muhibah di antara rakyat Malaysia dengan komuniti Jepun yang bekerja dan bermastoting di negara ini. Demikian titah baginda di Facebook Selangor Royal Office. Sultan Sharafuddin mencadangkan agar menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk hadir ke festival berkenaan pada 16 Julai ini supaya dapat memahami perbezaan di antara agama dan budaya. Malah baginda juga tidak mahu beliau, menteri menggunakan platform Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, untuk membuat kenyataan yang mengelirukan dan tidak tepat serta boleh menjejaskan imej dan reputasi JAKIM. Kenyataan sama memaklumkan festival itu menjadi popular apabila banyak syarikat dari Jepun melabur dan membuka cawangan kilang mereka di Selangor serta menjadi platform memperkenalkan budaya hiburan dari negara berkenaan di samping merapatkan hubungan antara rakyat kedua-dua negara. Baginda sendiri pernah menghadiri sambutan perayaan itu pada 2016 diiringi Duta Besar Jepun ke Malaysia dan menerusi pemerhatian baginda, sambutan Bon Odori tidak melibatkan upacara berbentuk keagamaan atau ritual yang boleh memesongkan akidah mereka yang hadir menyaksikannya. Bagaimanapun, Sultan Sharafuddin sudah menitahkan pihak Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, dan Wakil Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA, untuk hadir ke Festival Tebabit bagi mendapatkan gambaran sebenar dan memastikan sambutannya tidak merosakkan akidah umat Islam. Sultan Selangor bertitah bahawa apa sahaja bentuk budaya yang diamalkan oleh setiap masyarakat di dunia sememangnya ada hubung kait dengan agama. Namun seiring peredaran zaman, amalan-amalan budaya sedemikian tidak lagi menonjolkan ciri-ciri keagamaan. Baginda tidak mahu pihak-pihak tertentu khususnya ahli-ahli politik menggunakan isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama sebegini untuk kepentingan peribadi dan meraih populariti semata-mata. Mereka juga digesa agar tidak sewenang-wenangnya melabelkan sesuatu perkara itu negatif tanpa membuat kaji selidik yang mendalam, selain perlu berlaku adil dalam membuat apa jua kenyataan umum yang melibatkan keharmonian bermasyarakat.